Ratusan ton sampah kembali menutupi permukaan Kali Jambe di Tambun Selatan, Bekasi. Ketebalan tumpukan sampah sekitar 50 cm. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pelonggaran aturan dilakukan utamanya di sektor pariwisata. Jelang santap siang pemirsa, kami ajak Anda menikmati kuliner khas Nusa Tenggara Timur, sei sapi yang diasap dalam bambu. Selamat siang bersama saya Zulfikar Nagi. Kita buka informasi pertama dari Jawa Barat, pemirsa. Puluhan ton sampah kembali menutupi permukaan Kali Jambe di gorong-gorong jembatan tol Jakarta Cikampek, Kelurahan Jatimulia, Tambun Selatan, Bekasi. Meski berulang kali dibersihkan, namun tumpukan sampah menggunung dengan ketebalan mencapai sekitar 50 cm.